Bila kita naik MRT, ditolak MRT. Kami di Zoo Taipei. Alamak, terlanggar tangan. Tempat yang paling best dekat ni. Harga pun murah, cuma $600. Ya, ada cicak, ada katak. Amphibian and reptile house. Ya, tengok mati cicak. Ada angsa. Ada cincin. Dia marah cakap Cina, dia faham. Take fun. Ini Zina saya, dia sedang menikmati daun-daun bersama rakan-rakan dan seorang pakcik Cina di sana. Wow, ramainya manusia. Semuanya ingin melihat binatang. Tapi hari ini sepatutnya Taiwan tak cuti. Sedap. Kopi saya tumpah. Oh, mak kau. Tumpah lagi. Inilah akibatnya derhaka kepada ibu bapa. Beberapa ekor badak telah ditelan bumi dan disumpah menjadi batu. Kejadian ini berlaku di Taipei. Mari kita sama-sama insafi diri. Janganlah kita menjadi anak derhaka. Ramainya. Buat sate sedap ni. Wow, merahnya. Hey, Red Panda, where are you going? This is me taking video of Red Panda. Lah, dia buat apa tu?
Bertafakur pula. Ada bye-bye lah. Apa bising sangat ni? Ha? Biasa dia. Memekak aje. Nak kena cubit ni. Amboi. Ya. Mulut berit sangat. Diam. Evok betul lah budak-budak Taiwan ni. Macam dilahirkan dengan mulut lima. Ini dalam perjalanan ke Penguin House. 29号 Jadi kita orang bagi dia lepas dulu baru kita orang pergi pula. Eh, penguin tu bye-bye kat saya. Bestnya. Dah, jangan malu-malu, jangan tertunduk. Jom kita berenang. It's a baby penguin. And the colony. Dia kata selinga. Dah sedum kot. Banyak sangat makan ikan. Kau makan belacan. Ah, so cute. Eh, tiba-tiba cakap orang putih pula. The house of the grey. Grey what? Grey wolf. And I'm eating sotong. Kita orang masuk sini sampai dah gelap dah ni. Nak hujan kot. Wah, gelap nak hujan. Tolong. Suasana jam 5 di Taiwan. Dah gelap ya. Eh?